Rahmawati Juleha Rasel, saya salah satu pengajar di TK Negeri Pembina dan mengajar eksplorer menggambar. Saat ini saya mengikuti pameran untuk Hari Guru Nasional yaitu pada tanggal 25 November. Saya sebagai perupa dengan tema sekolah dan saya mengambil judul karya yaitu kebersamaan dengan konsep belajar di luar lingkungan sekolah yang menghasilkan kreativitas dan keterampilan dengan cara yang berbeda di dalam lingkungan sekolah. Nama saya Cucun Setiawati. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Cimahi, Jalan Cipaberan nomor 146. Karya saya yaitu bertema pendidikan di luar sekolah dengan judulnya Pendidikan di Keluarga. Saya berkarya yaitu untuk menyambut Hari Guru tanggal 25 November 2018. Karya saya ini awalnya itu kenapa di sini sebagai pendidikan di keluarga, karena pendidikan awal itu sebelum di sekolah anak itu pertama itu di rumah dulu, jadi mulai dari kakeknya, neneknya, sama orang tuanya serta mungkin kakaknya serta adik-adiknya. Nah ini judul karya saya mungkin di sini yaitu menggambarkan seorang kakek yang mengajar cucunya. Nah mungkin dari ukuran karyanya di sini ukuran 115 cm kali 150 cm. Saya Ida Rustiana, mengajar di SMP Negeri 11 Cimahi. Saya mengikuti pameran Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November ini dengan tema sekolah. Saya mengambil konsep tentang Kaulinan Barudak. Kenapa saya mengambil konsep yang Kaulinan Barudak? Karena saya sangat merindukan kembali anak-anak yang bermain tanpa menggunakan segala sesuatu yang instan. Semoga dengan gambar lukisan yang saya buat ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak bisa bermain lagi seperti kita yang dahulu. Guru TK harus sabar, mengalami, dan kreatif. The best. Semua guru dibiasakan disiplin waktu dan tepat waktu. Guru harus menjadi panutan bagi anak didiknya. Insya Allah.